مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. باب السلام للتحلل من الصلاة. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang sama-sama kami muliakan, kami hormati, para imam Masjid Al-Munawwar, wa Haji Aswin, wa Ustaz Jamal, wa para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar, para sesepuh, hadirin hadirat, jamaah yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang bab salam. Pertemuan lalu sudah disinggung bahwa salam di dalam sholat yang wajib itu salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, wal wajibu taslimatun wahidah, wa amma thaniya fasunnatun law tarakaha lam yadurrahu. Yang wajib adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Seandainya orang yang sholat tidak melakukan salam yang kedua, maka tidak membahayakan. Artinya sholatnya tetap sah. Tapi bukan berarti kita tinggalkan ya. Kita harus amalkan semua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali mengatakan, orang yang memiliki kebiasaan meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka pada satu saat kewajiban-kewajiban dia akan tinggalkan. Dan Imam Ghazali mengatakan, kalau ada sunnah yang memang kita mampu lakukan dan sengaja meninggalkan, maka dikatakan orang itu adalah orang yang bodoh. Tapi kajian ini membahas tentang hukum secara terperinci, bahwa salam yang pertama dalam sholat tersebut itu adalah salam yang wajib, dan salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Dan lafadznya, jangan sampai kita membaca salamnya tanpa alif lam dalam lafadz salam. Salamun alaikum. Maka hal itu bisa membatalkan sholat. Kalau yang sebelumnya tidak tahu, ya maaful. Sekarang sudah mengetahui hukumnya, maka salamnya harus dibaca dengan alif lam dalam lafadz salam. Assalamu alaikum. Jangan dibaca salamun alaikum. Di sini keterangan mengatakan, kalau kita membaca assalamu alaika atau salami alaika atau salami alaikum atau salamullah alaikum atau salamun alaikum, maka dikatakan di sini tidak boleh diamalkan salam seperti itu di dalam sholat. Salam yang kita baca di saat tasyahud, bila khilaf watabtul sholatuhu in qalahu amidan aliman fi kulli dhalika. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama yang membaca salam yang seperti tadi, terutama lafadz salam tanpa menggunakan alif lam,
As-salam, kata Imam Nawawi, jika dilakukan dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, maka sholatnya itu batal. Sholatnya batal kalau sudah tahu hukum. Maka di situ ada lafaz amidan. Yang pertama, sengaja. Kalau gak sengaja, berarti maafkan. Tidak sengaja. Di sini batal karena sebab amidan. Dia melafadzkan dengan sengaja. Yang kedua, aliman. Sudah mengetahui hukumnya. Kalau yang tidak tahu, maafu. Makanya, jangan pernah puas dengan ilmu. Kalau ada kesempatan belajar, belajar. Menuntut ilmu wajib, sama kayak sholat lima waktu. Kalau mampu disengaja tinggalkan, dan dia memang orang yang belum faham, dan praktek ibadahnya itu salah, sedangkan ada peluang, ada kesempatan untuk belajar, dia sengaja tidak belajar, sama seperti meninggalkan sholat, hukumnya dosa. Nah, makanya butuh ketawaduan, butuh tahu diri, rendah hati, jangan merasa cukup, jangan merasa pintar sendiri. Belajar terus sampai meninggal dunia. Kami sampai sekarang masih belajar. Ditanya kapan libur? Ya liburnya nanti sudah meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Karena nuntut ilmu hukumnya wajib. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib, maka ilmunya menjadi wajib. Nah itu harus dilafadzkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dikatakan di sini, seandainya ada seseorang dia membaca assalamu alaihim, bukan alaikum tapi alaihim. Fa innahu la tabtul salatuhu. Lafaz yang semacam itu tidak membatalkan salat. Li annahu du'aun, karena lafaz itu mengandung doa. Wa in kana sahiyan lam tabtul wala yahsul at-tahallulu minas salati bal yahtaju ila istinafi salamin sahihin. Kalau dia lakukan karena lupa atau sabqul lisan, terpleset lidah, maksudnya alaikum jadi alaihim, assalamu alaihim, maka salatnya tidak batal. Akan tetapi salamnya itu belum dinyatakan sah. Harus dia ulang lafaz assalamualaikum, baru selesai sholat. Butuh kepada pengulangan salam yang sahih. Walau iqtasara al-imamu ala taslimatin wahidatin atal ma'amumu bitaslimataini. Sekarang kita makmum, kemudian ada imam. Imam kita salamnya satu kali, dia assalamualaikum, langsung selesai. Dia gak menambah lagi salam yang kedua, yang sunnah tadi. Bagaimana sikapnya makmum? Apakah harus ngikut satu kali salam? Ataukah makmum nanti menambah sendiri salam yang kedua? Maka di sini berkata Al-Ghadi Abu Thayyib At-Tabari min ashabina wa ghairuhu, idza sallama al-imamu fal ma'mumu bil khiyar, in syaa'a sallama fil hali wa in syaa'a istadama al-julus lid-du'a wa atal ma syaa'a wallahu a'lam. Berkata al-imam Abu Thayyib At-Tabari, ini namanya al-imam Abu Thayyib At-Tabari, di sini beliau katakan dikasih pilihan kepada makmum,
mau ngikut imam boleh sekali salam, atau dia duduk tunggu imam selesai salam baru dia salam yang kedua, itu juga diperbolehkan. Namanya pilihan ya, al-khiyar,